Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat tani dimanapun Anda berada, bertemu lagi di Inforganik TV yang selalu menemani Anda di sela-sela aktivitas atau kesibukan Anda. Salam sehat, salam sejahtera, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana mengenai pupuk cair organik atau manfaat pupuk cair PSB fotosintetis bakteria, baik di tanaman masa vegetatif ataupun di masa generatif. Tapi sebelum kita melangkah ke tutorialnya, pastikan Anda menekan tombol jempol dan subscribe agar sobat semua selalu mendapat notifikasi dari video-video terbaru yang kami berikan. Sobat tani dimanapun Anda berada di dalam dunia pertanian, tentunya kita semua sudah banyak mengenal berbagai macam pupuk organik, baik organik padat ataupun pupuk organik cair, yang tentunya pupuk tersebut sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Pupuk organik cair salah satunya adalah PSB, fotosintetik bakteria, yang bisa membuat tanaman menjadi bagus, subur, dan berbuah lebat. Seperti yang sudah kita ketahui, PSB atau bakteri fotosintetik merupakan bakteri autotrof yang dibuat memakai sinar matahari untuk dapat merubah bahan-bahan organik menjadi asam amino dan zat bioaktif. Sedangkan manfaat pupuk organik PSB ini diantaranya bisa menambah unsur nitrogen pada tanaman itu sendiri, menambah gas nitrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan-bahan organik. Selain itu juga PSB dapat meningkatkan pertumbuhan akar, dan tentu saja manfaat penggunaan PSB yang secara terus-menerus akan mengurangi pupuk kimia, sehingga biaya produksi akan menjadi lebih murah, dan PSB juga akan memperkuat tanaman, dan tanaman lebih tahan terhadap hama dan serangan penyakit, sehingga tanaman kita akan menjadi lebih subur dan dapat meningkatkan kualitas rasa buah pada tanaman itu sendiri. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, untuk pembuatan bahan dasar atau bahan utama kita kali ini saya masih menggunakan pupuk PSB. Ini pupuk PSB sekitar 1 liter. Sedangkan untuk bahan yang kedua, kita menggunakan susu. Kita akan menyemprotkan susu ini ke dalam PSB. Setelah kita menyampurkan susu ke dalam PSB, kita kocok sebentar. Ini jangan kita langsung pakai, tapi ini kita akan jemur terlebih dahulu. Tapi di dalam penjemuran itu tidak perlu lama-lama, cukup 5 menit saja baru kita pergunakan. Kita jemur terlebih dahulu sekitar 5 menit. Kita diamkan selama 5 menit baru kita bisa pergunakan. Setelah kita tadi menjemur, sudah bisa kita pergunakan. Dan untuk dosis atau takarannya itu sendiri, di dalam 10 liter air kita bisa menggunakan 250 ml. Dan apabila kita menggunakan 20 liter, berarti kita menggunakan setengah liter. Sekali lagi, ini air leri. Kalau kita menggunakan air kolam ataupun air sumur, itu bisa saja, tapi dosis harus kita tambah. Sebenarnya kalau kita menggunakan air leri 250 ml per 10 liter air, kalau kita menggunakan air biasa, kita bisa menggunakan setengah liter atau 500 ml per 10 air. Itu kerjanya akan lebih maksimal. Kita masih menuju ke lahan sobat.
Inilah tanaman kita, inilah tanaman tomat kita. Ini sekitar 200 batang. Ini tidak banyak. Ini tanaman tomat kita. Ini sudah mulai berbuah. Dan ini sudah mulai menampakkan hasil. Boleh kita lihat. Ini sekitar 200 batang. Dan ini buahnya bisa kita lihat cukup memuaskan. Ini tidak banyak, sekitar 1, 2, 3, 4, 5 baris sobat. Baiklah sobat tani dimanapun Anda berada, demikianlah tadi tutorial dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua. Dan bila mana video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Dan selalu memberikan tutorial tetap terbaik. Dan sekali lagi, di dalam penggunaan pupuk organik cair ini, jangan kita ragukan lagi, karena kita sudah membuktikan sendiri pupuk organik cair ini sangat bermanfaat, sangat menguntungkan bagi kita. Dengan adanya pupuk organik cair, kita bisa mengurangi beban biaya di dalam penanaman kita. Dan untuk Anda semua, apabila mempunyai air cucian beras, jangan dibuang-buang, karena air cucian beras itu sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Demikianlah sobat tani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan video kami dapat bermanfaat bagi sobat tani semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.